teman-teman di sini pilih yang namanya full. Kita akan ditunjukkan dengan pertanyaan dan di sini juga ada jawabannya. Dan teman-teman di sini ada 3 pilihan ya. Pilihan anonim, banyak pilihan dan juga mode quiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel saya, tentunya di channel Azwar Tutorial teman-teman ya. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai media sosial ya, yaitu kita akan bahas yaitu mengenai Telegram. Telegram yang saat ini populer dengan bersamaan dengan WhatsApp teman-teman ya. Apa itu? Yaitu bagaimana sih cara membuat voting di Telegram. Misalnya kita membuat voting itu bisa kita membuat pilihan di grup kita. Contohnya kita mau makan di mana, makan di Carrefour atau makan di Plaza Millennium teman-temannya misalnya ya. Ini sangat gampang dan juga menurut saya sangat bermanfaat teman-temannya bagi kita untuk menentukan, apalagi kita ini kan lagi pandemi, jadi kita ini diharuskan untuk menjaga jarak teman-temannya, yaitu kita memilih dengan melalui grup Telegram. Teman-teman, bagaimana caranya? Teman-teman itu pastikan dulu memiliki grup ya, baik itu 2 peserta situ ataupun banyaknya. Yang penting itu ada grup di Telegramnya. Kalau teman-teman itu nggak tahu buat grup, kita cari ya di sini dulu teman-teman ya. Ini masuk di titik 3 ini dan sini namanya ada buat grup teman-teman ya. Teman-teman nanti jika sudah memiliki grupnya, akan klik grupnya. Ini saya contohkan saya buat grup sendiri ya dengan handphone satu lagi. Teman-teman di sini kita masuk ke yang ada ini untuk masukkan data ini. Teman-teman di sini pilih yang namanya full. Kita akan ditunjukkan dengan pertanyaan dan di sini juga ada jawabannya. Dan teman-teman di sini ada 3 pilihan ya. Pilihan anonim, banyak pilihan dan juga mode quiz. Nanti saya terangkan satu persatu gimana kegunaan teman-teman ya. Teman-teman itu kita buat dulu pertanyaannya, misalnya kita makan di mana kawan-kawan gitu ya. Kita makan di mana? Di mana kawan-kawan? Nah, seru ya datanya ya. Teman-teman di sini kita pilih dulu yang namanya pemilihan anonim ya. Ya, kita pilihannya ada di mana ya? Kita makan di contohnya satu di Carrefour ya. Carrefour itu satu ya. Kemudian yang kedua, kita kan ada 2 pilihan ya. Sekali lagi yaitu misalnya kita buat Plaza Millennium, Plaza Millennium. Ya, teman. Teman itu bisa menambahkan beberapa pilihan ya. Ini hanya contoh saja, kita buat 2 aja ya. Ya, teman, silahkan kita buat. Dan teman di sini nanti kita ada ditunjukkan ada pilihannya dan kita pilih di sini, misalnya kita ingin milih di Carrefour, kita pilih Carrefour ya. Nanti akan nambah seperti ini. Kita pilih lagi di satu lagi. Kita pentingkan di sini adalah Carrefour juga ya, Carrefour. Ya, memiliki 2 suara teman-teman ya. Itu kalau yang mode pertama tadi teman-teman. Sekarang kita masuk ke mode yang kedua ini di poll tadi ya. Tadi kan kita aktifkan sini pilihan anonim dan juga itu aja ya. Sekarang kita pilihkan ini pilihan anonim dan banyak pilihan. Apa perbedaannya? Kita buat lagi sini ya. Yang namanya tadi kita makan di mana? Terus kita buat di sini Carrefour, di sini Plaza Millennium, tambah lagi di sini misalnya 3 kita buat ya. Sini adalah Sibolga Square.
Sebelga seekor. Oke, kita pilih buat. Ya, teman-teman, di sini kita ditunjukkan lagi ada tiga pilihan tadi ya. Kita di sini perbedaannya dengan yang tadi, kita di sini bisa milih kita makannya beberapa gitu. Bisa 3 kita pilih di sini ya. Atau 2 pun boleh, 3 pun boleh. Jadi ini bisa kita pilih jawabannya 1, 2 atau lebih ya. Tergantung kita mau gimana buat quiznya. Misalnya kita pilih 2 ya dan pilih simpan. Teman yang kedua, selanjutnya kita masuk ke mode yang ketiga, yaitu ini tabs dulu ya teman-temannya, hapus dulu di sini. Teman-teman, kita masuk yang ketiga, yaitu masuk juga ke full tadi ya. Full dan pilih di sini yang namanya full. Kita sekarang memilih yang ketiga ini ya, mode quiz. Ya. Misalnya kita buat di sini. Kalau kita mode quiz berarti dia ada jawabannya ya, mana jawaban yang benar dan salah ya. Misalnya kita buat di sini ibu kota Indonesia, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Pasti jawabannya ya. Jawaban satu adalah Jakarta. Kemudian yang kita buat di sini pilihan kedua Medan, dan yang ketiga Surabaya. Yang keempat yaitu Palembang. Ya. Kita di sini disuruhkan pilih jawaban yang benar, yaitu kita pilih adalah jawabannya Jakarta ya. Dan kita pilih buat. Teman-teman, inilah hasilnya. Kita akan ditunjukkan pertanyaan ya. Ibu kota Indonesia di mana? Yang kita pilih adalah Jakarta ya. Kita jawabannya adalah benar teman-teman ya. Jawabannya adalah benar. Coba kita buat di sini adalah kita pilih tanya orang lainnya. Pilih adalah Medan. Dan dia langsung buatnya sini warna merah dan salah teman-teman ya. Itu mode kuis ya. Jawabannya ada yang benar dan ada juga yang salah teman-teman. Jadi teman, inilah fungsi bagaimana membuat voting di Telegram. Cara sangat gampang teman-teman ya. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat dan juga membantu. Kalau ada pertanyaan teman, silahkan komentar ya. Di kolom komentar nanti saya akan jawab. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.